berbagai tips bagaimana cara menghilangkan spot pada LCD laptop atau yang disebut juga panu. Dia cirinya yaitu pada suatu bagian dia memutih bulat, ada yang kecil ada juga yang besar. Contohnya seperti ini. Ini kalau background biasa nggak akan terlihat samar, jadi kita harus buka background yang putih seperti ini. Tuh sudah terlihat, saya matikan lampunya dulu biar lebih jelas. Ini bagian sini bawah. Jadi kalau begini jangan khawatir, ini biasanya hanya jamur saja. Jika membeli laptop yang kondisi seperti ini, jangan takut LCD-nya rusak. Ini bisa kita hilangkan sendiri. Ini bukan dead pixel ya teman-teman, ini adalah dot atau titik putih, white spot namanya. Ini dia. Oke, langsung saja. Yang kita butuhkan itu alkohol 70% atau 75%. Ada tisu secukupnya. Terus ada obeng dan cutter. Kita matikan dulu laptopnya. Ini adalah tipe slim. Kalau tipe tebal dia ada pelan dan bongkarnya, tapi harus hati-hati. Oke, sudah mati. Kita cabut terlebih dahulu aja ininya. Ini bongkar terlebih dahulu ya tadi ya LCD-nya ya. Cara bongkarnya udah saya posting sebelumnya. Ini kita buka aja di sini. Plastiknya ini. LCD-nya dilem teman ya, jadi jangan dipaksa dari sini gini, karena nanti takutnya pecah. Lebih baik pelan-pelan bukanya. Kita angkat saja. Kita buka dulu bautnya di sini. Siapkan tisu terlebih dahulu untuk menaruh LCD-nya.
cabut kabel LED-nya dulu. Kita pisahkan terlebih dahulu. Jangan sampai kita pegang bawahnya. Kita taruh di tisu tadi. Ini dia lapisan LCD dalam seperti ini. Jangan sampai terpegang tangan ini ya teman, lapisannya nih. Kita pakai tisu aja. Ini bagus, bersih, nggak ada panunya. Kita taruh dan terbalik ya seperti ini. Ini bagian atasnya. Taruh di atas LCD, kita lapisi tisu. Bersih juga, nggak ada panu atau kotoran. Kita taruh lagi. Kita lihat lapisan terakhir. Bagus juga lapisan terakhir. Nah, ini dia. Dia berada di lapisan kaca paling belakang yang kotor, terlihat panu atau jamur nih. Kita lihat sendiri. Ini sangat jelas sekali kotorannya atau jamurnya. Ini. Kita lap saja pakai tisu. Maaf, ini pakai kamera HP jadi kurang jelas. Sudah bersih, hilang. Bisa hilang. Berarti nggak usah pakai alkohol, nggak apa-apa. Jika yang membandel lebih baik pakai alkohol supaya tidak lecet lapisannya ini. Kalau aja sedikit supaya lebih bersih. Terlebih dahulu bersih. Kita kembalikan LCD panelnya. Ini kita bersihkan juga apabila ada yang kotor seperti ini. Jangan sampai ada bekas tangan juga. Jangan sampai ada debu menempel ya. Baik, kita bersihkan terlebih dahulu. LED-nya. Tereng. Kita masuk ke background putih atau di Windows Explorer biar lebih jelas. Saya matikan lampunya. Silakan lihat sendiri, spotnya udah hilang, sudah bersih.
ada kecil seperti ini. Ini mungkin kotoran tadi belakang kaca. Enggak saya bersihkan karena agak ribet juga. Hanya kecil, enggak terlalu pengaruh. Ini di kamera enggak terlalu terlihat. Oke, teman-teman tinggal kita isolasi saja, pakai isolasi kertas atau isolasi plastik juga bisa di bagian pinggir-pinggirnya. Kita cabut lagi. Ada lagi titik white spotnya atau titik panu. Oke, sekian dulu dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe dan komen juga jika masih ada yang ditanyakan. Jika saya bisa, saya bantu jawab. Oke, sekian dulu dan terima kasih.